Syederalun pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, berkunjung ke Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat. Nova melakukan peletakan batu pertama pembangunan 39 rumah komunitas adat terpencil yang anggarannya didanai Kementerian Sosial. Sebenarnya memang kan perencanaan Sikundo ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Nah, hari ini sudah terrealisasi dan dengan hadirnya listrik, rumah sehat, kemudian MCK, nanti akan disusul dengan aksesibilitasnya kita perbaiki. Desa Sikundo yang merupakan desa pedalaman Aceh Barat kini banyak berbenah. Selain telah dibangun jembatan gantung, masyarakat di sini akhirnya juga bisa menikmati akses listrik PLN. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.